Halo para gebuters, apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia. Kali ini ada informasi menarik. Jangan skip-skip videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menonton. Nyeri, langit di China merah menyala, bagai kiamat. Fenomena langit merah menyala, langit mengerikan yang merah menyala di China terjadi fenomena alam yang tampak mengerikan. Langit di provinsi Zhejiang menjadi merah menyala seperti adegan kehancuran dalam film fiksi ilmiah. Biro Meteorologi Lokal Shoushan, sebuah kota di provinsi Zhejiang, China Timur, mengumumkan pada Minggu waktu setempat bahwa langit merah menyala yang muncul di daerah ini disebabkan oleh pembiasan dan hamburan cahaya. Kemungkinan besar sumber hamburan cahaya ini berasal dari lampu kapal di pelabuhan. Fenomena langka langit merah yang muncul di Shoushan ditunjukkan dalam video dan foto yang diambil oleh penduduk setempat. Fenomena langit merah kemudian menjadi salah satu trending topik teratas di media sosial mirip Twitter versi China, Sinar Weibo. Berbagai postingan terkait fenomena ini menarik lebih dari 150 juta tampilan pada Minggu malam. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sungguh mengherankan, langit bahkan bisa berubah menjadi merah, kata salah satu pembuat video, seperti dikutip dari Global Times Senin. Staf Biro Meteorologi Shoushan menjelaskan, cuaca berkabut dan berawan di Shoushan pada Sabtu, 7 atau 5, dan gerimis pada saat langit merah mungkin disebabkan oleh pantulan cahaya dari awan tingkat rendah. Saat kondisi cuaca bagus, lebih banyak air di atmosfer membentuk aerosol yang membiaskan dan menyebarkan cahaya kapal penangkap ikan dan membuat langit merah terlihat oleh publik, kata staf Biro Meteorologi. Beberapa netizen merujuk pada peristiwa serupa saat fenomena langit merah muncul selama 9 hari di banyak negara pada tahun 1770. Peristiwa itu diklaim oleh ilmuwan Jepang dalam sebuah artikel ilmiah pada tahun 2017 disebabkan oleh aktivitas matahari yang masif. Seorang ahli dari tim peneliti fisika luar angkasa dari China University of Guangzhou di Wuhan mengatakan kepada media bahwa aktivitas matahari dan geomagnetik pada saat terjadi fenomena langit merah terpantau tenang dan tidak ada anomali signifikan dalam aktivitas matahari. Keterangan ini pada dasarnya mengesampingkan kemungkinan bahwa fenomena langit merah di Shoushan disebabkan aktivitas geomagnetik dan matahari. Makasih brother sudah menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. See you.